mekanisme untuk menerima audiensi kami terbuka untuk semuanya, dan tidak ada yang tidak akan kami terima. Pemerintah negara harus menanggung. Kiki gak tahu ngerti pekerjaan, malah menutup. Goblok. Kami sebelumnya tentu menyampaikan permohonan maaf bahwa di dalam mekanisme untuk menerima audiensi kami terbuka untuk semuanya, dan tidak ada yang tidak akan kami terima. Kami kemarin menerima teman-teman dengan leluasa, teman-teman petani tambak. Kami juga tidak membatasi waktu, selesai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan tadi ada permohonan yang telah diajukan tanggal 27 Maret 2023 dan baru dijadwalkan tadi. Tepatnya sesuai jadwal pukul 11, tapi baru bisa dilaksanakan jam 14.00 karena sebelumnya ada audiensi dari notaris dan asosiasi PPAT. Kami tentu di dalam rapat audiensi menawarkan kepada pemohon apakah diperkenankan ada teman-teman untuk yang masuk selain dari pemohon, dan karena keterbatasan ruang dan kursi yang ada, teman-teman dari Kawali beserta teman-teman dari yang menyebutkan pemerhati lingkungan tidak mengizinkan. Tetapi akan kami sampaikan secara keseluruhan apa tadi yang dibahas. Misal besok atau lusa dari teman-teman kelompok petani tambak akan menyampaikan audiensi dengan kepentingan yang berbeda, tentu kami juga akan menerima dengan tangan terbuka. Apakah boleh nanti tidak boleh ada pihak lain? Boleh. Kita sepakati pada saat awal rapat. Silahkan disampaikan kembali. Tentu hal-hal yang menjadi versi yang disampaikan dari kelompok atau dari teman-teman yang menyampaikan audiensi tadi akan kami tampung dan kami sampaikan laporannya secara tertulis. Di antaranya adalah tentang bagaimana dampak dari tambak, bagaimana pencemaran, bagaimana izin, bagaimana mekanisme yang disampaikan oleh dinas terkait, bagaimana yang dilakukan oleh petani tambak. Informasi tentu kami terima. Apakah boleh mendapatkan informasi itu? Boleh, karena tentu nanti juga akan dirilis di dalam informasi yang terbuka di link sekretariat DPRD. Ini bukan sesuatu yang tertutup, karena dua-duanya bagi kami adalah sumber informasi yang tentu akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.